Halo guys, kembali lagi di channel Adi Excellent Gamer. So di video kali ini gue bakal main game Capture Class. Jadi ini game masih tahap early access yang bisa kalian download di Google Play Store tentunya. Untuk link download gue bakal cantumin di kolom deskripsi guys ya. Kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Kita bakal lihat gimana mekanisme dari game ini. Oke. Untuk efeknya lumayan keren ya. Ini game tuh hack and slash dan gamenya dua dimensi atau dua setengah dimensi ini, dua dimensi guys ya. Oke. Untuk gameplaynya kayak gitu cukup simple, tapi untuk efeknya juga lumayan keren. Ditambah lagi skill-skill yang dimiliki dari setiap karakter atau setiap hero guys ya. Ini gue masuk ke dalam ruangan ya. Kita harus mengikuti teman kita ya. Entah itu teman atau mentor, gue nggak tahu juga. Oke, dia balik lagi. Langsung aja maju, cuy. Wow, lumayan keren guys untuk efek skillnya. Itu ultinya ya. Ulti memunculkan angin. Tapi masih cooldown. Itu dia. Ini dia yang kita cari. Recall print. Bisa langsung menghilang gitu. Oke. What the? Apa yang terjadi temen-temen? Wih, kita harus lari, cok. Lari. Gak bisa dilawan. Oke, lari ya. Jangan dilawan, bang. Gak bisa dilawan makhluk yang satu ini. Karena udah terlalu kuat ya. Hampir aja. Oke. Mau gak mau kita harus ngelawan ini, cuy. Oh, no. Harus minggir. Wih. Hampir. Gitu doang seranganmu. Kayak gitu doang. Tapi tebel banget, anjir. Oke, not bad. Ada yang datang. Something coming. Ep. Gile, mantep banget efeknya, cuy. Oh, mantap. Slash-slash ya. Antena lagi. Apa sih namanya? Oh, dari lidah, cuy. Keluarnya dari lidah. Wih, gila. Keren banget. Game ini mantep banget. Damn. Harus cari jalan keluar, cuy. Hero lain kah? Bukan yang tadi, cuy. Hathor namanya. Halo Hathor. Wow, ini kuat banget. Jir. Damage-nya sakit banget hero yang ini, guys. Sampai terbelah menjadi dua loh. Oke, nice. Wah, mantap. Wah, keren banget. Dia kabur, cuy. Oke. Wow. Xiao namanya, Xiao. Biji malah tiduran. Oke. Hah. Dia berubah, cuy. Waduh. Liu Ye. Jadi pahlawan kita. Keren juga motor kamu aku numpang ya. Mantap. Oke. New chapter unlocked. Mantap. Ini GG banget nih gameplaynya guys. Oke. Jalan-jalan dulu pak. Oke, nice. Gak gitu juga. Semua diterabas. Ya Allah. Widih, cewek guys, mantap. Oke. Si Liu Ye mengantarkan kita ya ke klinik guys. Chapter 1 kita di klinik. Anjas, acs, apaan tuh? Kalau kita accelerate itu jadi tambah lebih cepat ya. Oke, ini kita tes dulu ya setelah
dia dirawat inap di klinik ya. Tes dulu kekuatannya guys, tapi untuk body apa sih namanya, body armor gitu belum kembali body armornya. Masih pakai baju oblong ya. Saat rentan untuk diterabas oleh musuh guys. Anjas. Aneh banget jadinya kalau kita accelerate itu dia nambahin apa namanya, dipercepat gitu lah ya. Ya ini gameplaynya simple banget sih, ini tuh game petualang ya guys ya. Kalau untuk storynya kalian bisa aja baca-baca gitu ya kan, download aja langsung guys kalau yang mau lihat storynya ya. Pastinya seru banget storynya. Oh dia menggunakan efek skill guys. Oh ini dia ulti yang gua suka, gua nanti-nantikan anjas. Oh setiap stage bedanya beda-beda kak ultinya guys, setiap stage guys sepertinya gitu. Oke okay. Kalau dia belum diem nyerangnya itu skill yang lainnya tuh nggak mau langsung muncul guys tuh. Kalau misalnya gua masih nyerang basic attack kayak gini, kita harus nunggu dulu biar hero kita berhenti nyerang. Kasih dulu ulti bang. Oke, perfect. Perfecto. Easy ya guys ya, easy. Kita nunggu lawan bos saja sih ini. Wah, apa itu blueprint? Oke, kita percepat aja tap-tap. Dapat. Please, kembali lagi. Body armor gua. Oh, bukan cuy. Yang tadi kita colong kali ya. Oh, ini dia ya. Nice. Eish, akhirnya kita akan menggacha di game ini seperti biasa. Tiada hari tanpa gacha. Dapat. Masa gue dapat rank C guys? Aduh, masa gue, aduh, jangan rank C lah. Itu Hathor bukan? Itu bannernya Hathor yang pertama kali itu guys, yang GG awal-awal itu cuy. Gue malah dapat yang rank C. Aduh, rank C guys. Oke, tapi kita bisa mainkan langsung keduanya guys ya. Siap-siap, semoga aja gue nanti bisa dapat si Hathor guys. Doain nih guys ya, semoga bisa dapat Hathor cuy. Gimana cara kita lewat ini? Ada api-api, tapi tenang aja kekuatan kita nih api pak. Yus. Oke. Siap, mantap. Gila GG parah guys. Ya ini MM ya, serangan jarak jauh guys. Piu 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 pow 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 pow. Nih serangan. Kita kasih dulu ya, kasih paham dulu ya guys ya. Kasih paham dulu ya guys ya. Apaan bang? Kamu ngapain di sana bang? Diam-diam baik bang. Diam-diam baik bang. Ya, sisa satu doang. Mantap banget emang ultinya, keren banget. Let's go, lanjut lagi cuy. Ternyata masih ada yang menunggu kita di sana. Oke, tap-tap dulu ya guys ya untuk hadiahnya. Wow, banyak juga nih hadiahnya sepertinya ya teman-teman. Oke, victory. Masih di tutorial ya guys ya. Oke, langsung aja teman-teman. Wah, gua pencet ulti pertama cuy. Bukan ulti, skill biasa. Geleg. Parah juga ya lagnya guys ya. Not bad. Accelerate. Soya. Hai Soya. Soya itu musuh kita pak, bukan teman. Soya itu musuh ya guys ya. Oke, kita bisa ngedash dan efeknya lumayan keren. It's Cyclo. Kasih ulti ya guys ya. Kita ngelawan Zoya nggak? Nggak. Get ready. Oh, salah. Ada lagi dong. Ini kita kasih aja temen kita ya. Kasih temen kita yang menghadapi. Kita kabur dulu, pak. Oke, kita kabur dulu. Biarin dia yang menghadapi, ya kan? Balik lagi ke klinik, guys.
Oke, kita lihat dulu blueprintnya. Oh, udah muncul. Jadi pet ya. Ini kayak kayak game Pokemon jadinya anjir. Kan beda-beda guys, beda. Gue juga pengen lihat hero-hero yang kita bisa dapatkan gitu. Oh. Oh my god, desain karakternya epic banget, gile. Kayaknya kita ketemu Zoya lagi ya. Oh, ini dia Zoya. Wow, GG parah Zoya cuy. Galak banget kayaknya ya. Ada mom. Wait. Oke, try this ya. Amam tuh. Wow. Tebel juga nih darahnya Zoya nih. Kita nggak bisa. Oke, nice. Anjir, sebenarnya kita bisa ngintar tadi cuy. Gue malah balik lagi ke depannya. Oke, untuk ngindar itu kita harus lihat dulu timingnya cuy. Oke, nice. Nggak kena. Ya, nggak kena anjir. Break akhirnya. Wow. Aku lagi cuy. Ntar aja. Nah ini gue kasih ulti depan mata. Kasih ulti depan mata guys. Nah itu baru kena damage anjir. Wih kena juga cuy. Kalau kita di belakangnya juga kena tuh guys. Lihat dulu. Oke, tipis. Tipis ya guys ya, tipis. Yo, lagi dikit yuk. Yo, bisa yuk. Kasih ulti dulu bang. Udah mati. Wah, dia pasti nggak bakal mati guys di story-nya. Udah langsung ke-cut gitu. Oke, dia kabur cuy. Dia kabur tapi kita masih kejar. Padahal dia pelan banget itu. Harusnya bisa kita end anjir. Gue lihat dulu ya hero yang kita punya ya. Agak nice kali nih. Ada Juta, Mina. Wow, ini rank S. Wow, Hathor cuy. Go to obtain please. Gue dapat up Hathor pasti gila GG mang. Rekrut ya. Kali aja bisa dapat ya. Please dapat Hathor. Open up. Dapat satu doang kan. Cuma fragmennya doang guys. Kita mengumpulkan 100 untuk dapetin. Oke teman-teman, jadi segitu dulu untuk video kali ini ya. Jadi gimana menurut kalian, apakah kalian tertarik untuk memainkan game ini? Langsung aja cek di kolom deskripsi untuk link download dari game Capture Class Android. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa juga like videonya agar channel ADAC semakin berkembang. So, akhir kata, thanks for watching and see you in the next video. Goodbye.